Ya, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Selamat menonton Wako Channel. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, mari kita tengok gambar ini. Ya, gambar ini menunjukkan Perdana Menteri sedang ada mesyuarat dengan ahli-ahli ekonomi. Tapi gambar ini menjadi viral semalam, di mana soalannya bukan pasal meeting ini adalah kenapa Khairi Jamaluddin hadir ke meeting ini. Ya, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim telah mengadakan perbincangan berkait dengan hala tujuh ekonomi negara, antaranya bersama ahli-ahli ekonomi dan juga Dato' Seri Johari Ghani dan juga Khairi Jamaluddin. Ini sebahagian daripada usaha berterusan kerajaan untuk mendapatkan buah fikir serta pandangan mengenai ekonomi negara dari segenap lapisan masyarakat. Jadi dalam perbincangan meeting ini, perbincangan turut menyentuh bidang pertumbuhan baru dan kaedah untuk memperkukuh ekosistem pelaburan. Dan segala pandangan yang dikongsikan pastinya akan digunakan untuk membentuk naratif ekonomi Marani yang sedang dirangka bagi mencorah hala tujuh ekonomi negara dalam tempoh jangka masa sederhana dan panjang. Ya, tuan-tuan dan puan, yang hairannya soalan di sini, kenapa KJ ataupun Khairi Jamaluddin hadir, dijemput hadir ke meeting ini? Apakah yang Zahid fikirkan? Dan soalan kedua di sini yang akan jadi viral also ialah, kenapa tidak jumpa Menteri Ekonomi kita, Rafizi Ramli? Ya, di manakah Rafizi? Ya, tuan-tuan dan puan, kalau kita tengok dari segi yang baik lah, mungkin PM kita, Dato' Seri Anwar Ibrahim menjemput KJ untuk hadir ke meeting ini kerana beliau mungkin berasa KJ adalah seorang yang berkaliber dan memberi pandangan yang boleh menyumbang ke atas idea-idea untuk memajukan dalam pembangunan negara ini. Jadi KJ dijemput hadir ke meeting ini, ya. Kita jangan fikir yang lain, sebab kita tahu KJ akan jumpa Muhyiddin minggu depan untuk bincang sama ada apakah hala tuju dia, sama ada nak join PN atau tidak. Tapi dari saat ini, apabila Muhyiddin jumpa gambar macam ni, kamu rasa apakah yang Muhyiddin fikirkan sekarang? Okay. Jadi dari soalan kedua pula ialah, mana Rafizi? Ya, adakah apa-apa yang berlaku di antara Rafizi dengan Dato' Seri Anwar Ibrahim? Ataupun kita tengok dari segi yang baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, mungkin kita tengok Rafizi tidak dapat hadir, mungkin dia ada hal peribadi yang tidak dapat dielakkan. Okay? Jadi kita tengok ini sebab kita tahu pada saat ini, kerana pilihan raya negeri akan sampai, tidak berbaloi kalau mereka berdua tidak bekerjasama. Jadi kita tengok mungkin Rafizi betul-betul tidak dapat hadir kerana hal peribadi yang tidak dapat dielakkan. Jadi ini merupakan pendapat saya lah. Jadi apakah pendapat tuan-tuan dan puan-puan? Sila beri komen anda di bawah dan kita jumpa lagi pada masa akan datang. Sekian. Terima kasih. Jumpa lagi.